asik ya ketua PAC Sakti Wong. Nanti upacara 1 Juni 2023 di PAC Pasar Kliwon sekaligus persiapan peresmian. Nanti disiapkan prasasti 2 1 Mas. Oke. Izin kami lanjutkan, Pak. Ini mohon maaf Bapak Ibu mungkin tahu. Ini kan sudah pasti jadi tadi Bapak. Amin. Baru-baru ini jadi, saya hanya melengkapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ketua DPC tadi. Minimal 35 kursi saya yakin itu bisa tercapai. Tadi itu bacalek perempuan setelah makan pisang. Di makan pisang lo ya. Dioni. Langsung naik androh. Yang caleg perempuan. Yang caleg laki-laki langsung di sepeda masing-masing memangan rekan rumahku. Mandek sih. Nanti yang menyetarkan Pak Wali, saya dan Pak Wakil, Pak Sekretaris DPC di belakang bacalek perempuan. Alah kok dua. Oh ya. Nanti ya. Bismillah, kita berangkat ke KPU.
Adit. Horor, Dit. Ya. Antok dulu katanya. Harapannya menang. Banyak juga kader muda. Bagus. Ajakan untuk memilih pemula itu memang peluangnya seperti apa, Mas? Ya, itu kan ranah yang belum banyak digarap. Makanya saya tadi senang banyak yang calon-calon anak muda itu mewakili anak-anak milenial, Gen Z, teman-teman yang baru pertama nyoblos 2024 nanti. Semoga terwakili semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini siang ini bancaan badhe dipunujubaken dening Pak Kiai Sebekar. Bancaan mereka ujub syukur bakal calon legislatif ruangan sementara.